Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluh Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dengan firmannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula dengan firman-Nya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Engkau telah mencakup segala sesuatu. Engkau telah meluas pada segala sesuatu. Rahmatan wa ilma, baik secara rahmat demikian pula ilmu. Dan juga firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia Zat yang Maha Pengasih terhadap kaum mukminin. Demikian pula firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meluas pada segala sesuatu. Demikian pula dengan firman-Nya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Rabb kalian telah menuliskan atas dirinya ar-rahmah. Demikian pula dengan firman-Nya, wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula dengan firman-Nya, Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dari segenap para pengasih yang lainnya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca merupakan dalil-dalil dari Al-Quran yang menetapkan sifat Ar-Rahmah, kasih sayang, dan juga sifat Al-Maghfirah, sifat memberi keampunan pada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sifat yang diterangkan di dalam Al-Quran sebagaimana pada ayat-ayat yang telah kita baca. Demikian pula dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Inna allaha lamma khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tatkala telah menciptakan para makhluknya, kataba kitaban, Allah menuliskan sebuah tulisan, bahwa indahu fawqal arsh, dan itu berada di sisinya di atas arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Demikian pula yang datang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hadapan para sahabatnya, beliau melihat seorang wanita yang sangat mengasihi terhadap anaknya. Wanita ini memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang kepada kedua tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarauna anna hadhihi al-mar'ata farihatan waladaha finnar?" Apakah kalian bisa beranggapan bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Qalu la wallahi ya Rasulullah. Mereka berkata, tidak wahai Allah, tidak wahai Rasulullah. Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala arhamu bi'ibadih, lebih mengasihi terhadap para hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan banyak lagi hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menetapkan sifatul rahmah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama ahli sunnah telah sepakat untuk menetapkan sifatul rahmah bagi Allah Azza wa Jalla.
Dan sifatul rahmah ini juga bisa ditetapkan melalui dalil akli, dalil secara logika. Adapun mengenai dalil akli, dalil secara logika ini, kita bisa mengetahui adanya sifat kasih sayang pada zat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat bagaimana seorang diselamatkan dari bahaya, kemudian seorang ibu mengasihi anaknya, demikian pula seorang bapak mengasihi anaknya, demikian pula bagaimana binatang buas bisa menjaga anaknya dan membesarkan anaknya, serta berbagai perihal-perihal lain yang terjadi di antara makhluk. Semua kasih sayang itu tentunya datang dari zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna kasih sayangnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu datang dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki mi'atu rahmat, memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada makhluknya di alam ini hanya satu rahmat saja. Dan Allah menyimpannya 99 untuk dipersiapkan nanti di yaumil akhir. Nah, dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal di muka bumi ini, kita melihat bagaimana makhluk bisa hidup dengan damai, dengan akur. Mereka bisa menjalani kemaslahatan dan kebaikan mereka antara satu dengan yang lainnya, semua karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka rahmat Allah azza wa jalla ini perkara yang ditetapkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Demikian pula disepakati oleh para ulama ahli sunnah dan juga ditetapkan melalui dalil logika sebagaimana yang telah kita jelaskan. Adapun yang mengingkari sifat rahmah, sifat kasih sayang pada zat Allah Azza wa Jal ini terdapat pada kelompok Al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifat rahmah, sifat ar-rahmah bagi Allah Azza wa Jal dikarenakan dua alasan. Yang pertama, karena menetapkan sifat rahmah menurut mereka tidak sesuai dengan logika. Yang kedua, bahwa menetapkan sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jal menurut mereka mengandung kelemahan dan kehinaan. Karena orang yang lemah dan orang yang hina saja yang dia punya kasih sayang. Orang yang mengasihi adalah orang yang lemah dan hina. Ini menurut pandangan mereka. Tentunya hal ini adalah perkara yang batil. Kita ketahui kebatilannya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan As-Sunnah telah menetapkan adanya sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana mungkin kita akan menolaknya? Mereka ketika tidak berani untuk menolak secara terang-terangan, mereka menyatakan bahwa sifat rahmah ini maknanya adalah iradatul ihsan. Yang dimaukan dengan rahmat, kasih sayang Allah, yaitu Allah ingin untuk berbuat baik. Jadi mereka ta'wil kepada makna iradatul ihsan,
ingin berbuat baik. Nah, dan tentunya ini adalah perkara yang batil, karena dalam bahasa Arab, demikian pula di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, berbeda antara Ar-Rahmah dengan Al-Iradah. Ar-Rahmah itu adalah kasih sayang, sedangkan Al-Iradah adalah keinginan. Maka penafsiran, atau lebih tepatnya pentakwilan dengan cara yang seperti ini, tidak tepat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak pula secara bahasa Arab. Nah, adapun pernyataan mereka bahwa penetapan sifat Ar-Rahmah bagi Allah Azza wa Jal tidak sesuai dengan logika, kita nyatakanlah, bahkan inilah yang sesuai dengan logika. Nah, kita melihat sekian kasih sayang di antara makhluk, apakah mungkin itu datang dengan sendirinya? Apakah itu terwujud dengan sendirinya? Tanpa ada yang memberikannya, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang meluangkannya kepada mereka. Tentunya kasih sayang mereka itu datang dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Rahmat itu ada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya kepada mereka. Nah, kemudian pernyataan mereka bahwa menetapkan sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla mengandung kelemahan dan kehinaan, sebab yang mengasihi dan menyayangi itu adalah orang-orang yang lemah dan hina saja, ini adalah pernyataan yang tidak benar. Justru kasih sayang itu merupakan sifat-sifat orang yang kuat. Nah, hanya orang-orang kuat, orang-orang yang mulia yang bisa mengasihi dan menyayangi. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Al-Asy'ariyah dan Al-Mu'tazilah. Nah, kalaupun seandainya di sana ada sebagian makhluk yang menyayangi karena dia lemah, itu tidak secara mutlak. Nah, seperti terjadi pada para wanita. Para wanita memiliki kasih sayang, kemudian kelemah lembutan, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam kuadrat yang lemah. Nah, dalam kuadrat yang lemah. Tetapi apa yang terjadi pada sebahagian makhluk ini tidak bisa kita tetapkan hukumnya secara mutlak. Nah, karena di sana ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, tetapi tetap memiliki kasih sayang terhadap yang selainnya, terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang di bawahnya. Sehingga tidak benar kalau dinyatakan bahwa sifat rahmah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang lemah dan hina. Nah, kemudian yang berikutnya kita nyatakan, kalaupun seandainya bahwa sifat rahmah itu adalah sifat orang-orang yang lemah dan hina, tapi itu terjadi pada kalangan makhluk. Terjadi pada kalangan makhluk. Naam, dan kita telah tahu dari firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau seandainya mengasihi dan menyayangi itu di kalangan makhluk dianggap kelemahan dan kehinaan, maka tidak demikian pada zat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah beda dengan rahmat yang ada pada kalangan makhluk. Nah, maka dari penjelasan ini kita mengetahui bahwa pentakwilan sifat rahmah kepada makna iradatul ihsan adalah perkara yang batil. Nah, maka tidak bisa kita menolak penetapan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang menetapkan pada zat Allah Azza wa Jal sifatul rahmah, sifat berkasih sayang. Maaf. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada ayat yang pertama mengenai pembahasan ini, beliau membawakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk menetapkan sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jal. Nah, pembahasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim sudah kita ambil secara panjang lebar di awal pembukaan dari kitab ini, sehingga kita tidak akan mengulanginya. Namun kita ingin mengambil asyahid dari ucapan ini, yaitu Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dari dua nama ini, nama Ar-Rahman, kemudian nama Ar-Rahim, ini menetapkan sifatul rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Ar-Rahman itu maknanya yang maha penyayang, dan Ar-Rahim yang maha pengasih. Tetapi tentunya beda rahmah yang terdapat pada nama Ar-Rahman dengan rahmah yang terdapat pada nama Ar-Rahim. Nah, rahmah yang terdapat pada nama Ar-Rahman itu adalah sifatun zatiyah, sifat yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla dan tidak akan pernah terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan lebih tepatnya bahwa rahmat yang terdapat pada nama Ar-Rahman, yaitu yang dimaksud adalah rahmatun wasi'ah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas dan sempurna. Nah, dan ini adalah sifatun zatiyah, sifat yang ada pada zat Allah. Baik. Kemudian rahmat yang terdapat pada nama Ar-Rahim itu adalah sifatun fi'liyah, sifat dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga rahmat yang dimaksud pada nama Ar-Rahim yaitu rahmatun wasilah, rahmat yang sampai kepada hambanya. Sifat fi'liyah yang terdapat pada nama Ar-Rahim ini berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, makanya rahmat di sini adalah rahmatun wasilah, rahmat yang sampai kepada para hambanya. Dalam pembahasan yang terdahulu kita sudah membahas apa bedanya sifatun zatiyah dan sifatun fi'liyah. Sifatun zatiyah yaitu sifat yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah, tetapi sifat yang berdiri pada zat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sifatun fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, maka dia akan memperbuat sifatnya itu. Nah, dan sifatun fi'liyah ini berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Baik. Maka rahmah yang ada pada nama Ar-Rahman ini sifatun zatiyah, rahmat Allah yang maha luas dan sempurna. Sedangkan rahmat yang pada nama Ar-Rahim adalah rahmah yang merupakan sifatun fi'liyah, yaitu rahmat Allah yang sampai kepada para hambanya. Rahmatun wasilah ila man yasha'u min ibadihi, rahmat yang sampai kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Nah, makanya ketika Allah merahmati hambanya, Allah menggunakan nama Ar-Rahim. Sebagaimana dalam firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah
rahim terhadap kaum ini, artinya memberikan rahmat kepada kaum ini, menyampaikan rahmatnya kepada kaum ini. Nah, dan nama Ar-Rahman karena itu berkaitan dengan sifat zatiyah, sifat rahmat yang maha luas dan sempurna pada zat Allah Azza wa Jal, tidak boleh nama ini dipakaikan kepada makhluk. Ini hanya mutlak dipakaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim ini boleh dipakaikan kepada makhluk. Nah, karena nama ini adalah nama yang bermakna rahmatun wasilah, rahmat yang sampai kepada yang lainnya. Nah, sehingga tidak khusus bagi Allah Azza wa Jalla, tetapi yang ada pada zat Allah maha sempurna dan tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Kemudian dalam firman yang berikutnya, Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, Engkau telah meluaskan kulla syai' pada segala sesuatu, rahmatan wa ilma, baik secara rahmatmu dan ilmumu. Ayat ini dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-7. Ayat ini menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, sebagaimana keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang diketahui oleh Allah, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menggabungkan di sini, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, Engkau telah meluaskan pada segala sesuatu rahmatmu dan ilmumu. Nah, maka sebagaimana ilmu Allah yang maha luas, maka demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang diketahui oleh Allah, makhluk apa saja yang diketahui oleh Allah, maka di sana terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa rahmat Allah yang luas ini tidak khusus bagi kaum mukminin saja, tetapi semua yang ada di alam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik yang mukmin, demikian pula yang kafir, demikian pula baik yang albar, orang-orang yang baik, atau orang yang fajir, orang yang jahat, demikian pula apakah dia seorang yang saleh atau seorang yang saleh, na'am, baik laki ataupun wanita, besar, kecil, tua, muda, semuanya mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada yang terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya rahmat Allah Azza wa Jalla ditarik dari alam ini, maka niscaya alam ini akan binasa dan tidak akan ada lagi kehidupan. Nah, semuanya itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan di alam ini berlangsung sampai nanti ila yaumil qiyamah. Nah, kemudian keluasan rahmat Allah ini tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak sama rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara makhluk. Ada yang diberi banyak oleh Allah, ada yang diberi sedikit. Ada yang diberi rahmat yang sifatnya terbatas, dan ada yang diberi rahmat yang sifatnya mutlaqah. Nah, maka rahmat Allah kepada kaum mukminin tidak sama dengan rahmat Allah kepada orang-orang yang kafir. Nah, rahmat Allah kepada kaum mukminin adalah rahmat yang maha luas, rahmat yang mutlaqah, baik itu berupa rahmat
duniawiyah ataupun rahmat dininya. Rahmat yang berupa kehidupan dunia, demikian pula rahmat yang berupa kehidupan agama. Sedangkan kepada orang-orang yang kafir, Allah Azza wa Jal hanya memberikan rahmat duniawiyah. Rahmat yang berupa kehidupan dunia. Sehingga mereka mendapatkan makannya, mendapatkan minumnya, mendapatkan tempat tinggalnya, kehidupannya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi Allah Azza wa Jal tidak memberikan kasih sayang kepada mereka untuk kehidupan nanti di yaumil akhir. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh dalam keadaan dia sebagai seorang yang mukmin, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita, niscaya kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah rahmat Allah yang Allah nyatakan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha Pengasih penyayang terhadap kaum mukminin. Nah, tetapi tidak demikian keadaannya dengan orang-orang yang kafir. Mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla ketika mereka nanti hidup dalam kehidupan alam akhirat. Bahkan di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan mereka tidak jauh berbeda daripada kehidupan binatang. Nah, sebagaimana binatang hidup, maka demikian pula pola dan tata cara mereka hidup. Nah, mereka makan, mereka minum, kemudian mereka memiliki tempat tinggal dan mencari kesenangan-kesenangan yang lainnya. Sebagaimana binatang juga demikian. Binatang makan, binatang minum, binatang berkembang biak dengan pernikahan. Kalau manusia pernikahan, kalau binatang perkawinan. Nah, maka demikianlah kehidupan mereka. Tetapi orang-orang yang beriman diberi oleh Allah Azza wa Jal kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini bukan dari sisi materi. Karena materi itu juga dimiliki oleh orang-orang kafir, bahkan lebih daripada orang-orang yang beriman. Tetapi kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan dan ketenteraman hati. Nah, dipenuhi dengan rahmat yang membawa mereka hidup dengan tenteram di alam ini, yaitu kehidupan beragama, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati-hati manusia akan menjadi tenang? Nah, oleh karena itu berbeda rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Baik. Demikian pula di antara kaum mukminin. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang diberikan oleh Allah kelebihan dan ada yang diberi oleh Allah kekurangan. Sehingga ada yang lebih baik agamanya dan ada yang lebih kurang agamanya. Ada yang lebih baik dunianya dan ada yang lebih kurang dunianya. Semua ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadilannya. Nah, kemudian dalam ayat yang berikutnya, Allah menyatakan, "Wakana bil mu'minina rahima." Dan Dia Maha Pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Ini pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-43. Baik.
dari ayat ini, wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia Maha Pengasih terhadap kaum mukminin, adalah pengkhususan rahmat Allah hanya bagi kaum mukminin saja. Naam, sehingga Allah sebutkan kaum mukminin di dalam ayat ini terlebih dahulu sebelum Dia menyebutkan namanya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia terhadap orang-orang yang beriman adalah Maha Pengasih. Secara bahasa, bentuk kalimat yang seperti ini mengandung makna, yaitu makna al-hasr, makna pembatasan. Artinya bahwa Allah hanya membatasi rahmatnya bagi kaum mukminin. Berarti seolah-olah ayat ini berlawanan dengan ayat yang sebelumnya. Bukankah pada ayat yang sebelumnya Allah menyatakan Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Wahai Rabb kami, Engkau telah meluaskan pada segala sesuatu rahmat-Mu dan ilmu-Mu, sehingga tidak ada di alam ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya, sungguhnya pada dua ayat ini tidak ada pertentangan. Kalau kita memperhatikan keterangan yang lalu, kita akan bisa mengetahui jawabannya, yaitu bahwa jawaban yang bisa kita utarakan di sini, pada ayat yang pertama, rahmat yang dimaksud adalah rahmat dan amat, rahmat Allah yang bersifat umum, yaitu rahmat Allah yang mencakup orang-orang yang beriman dan rahmat Allah yang mencakup orang-orang yang kafir. Ini rahmat yang umum. Untuk mereka melangsungkan kehidupan mereka di alam ini, mereka mendapatkan makannya, mendapatkan minumnya, mendapatkan rezekinya, mendapatkan tempat tinggalnya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain dengan rahmat Allah. Ini tidak dibedakan antara yang mukmin ataupun yang kafir, yang baik ataupun yang jelek, dan selanjutnya semuanya mendapatkan. Nah, tetapi rahmat yang umum ini tidak mengandung keutamaan. Baik, ini ayat yang pertama. Sedangkan pada ayat yang berikutnya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah Zat yang Maha Penyayang, ini adalah rahmatan khaffah, rahmat yang bersifat khusus, yaitu rahmat yang mengandung keistimewaan. Apa rahmat yang mengandung keistimewaan, mengandung keutamaan? Yaitu rahmat agama. Nah, rahmatun diniyah, rahmat agama, rahmat imaniyah. Ketika seorang diberi keimanan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga rahmat Allah itu tidak hanya di dunia, tapi akan berlanjut nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, jadi tidak ada pertentangan pada ayat ini. Karena yang pertama adalah rahmatan ammah, rahmat yang umum bagi Allah Azza wa Jalla kepada seluruh hambanya, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Sedangkan pada ayat yang berikutnya, yaitu rahmat yang khaffah, yang berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang sudah kita nyatakan bahwa orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat dari Allah tidak sama dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Nah, sehingga kehidupan orang-orang yang beriman tidak sama dengan kehidupan orang-orang yang kafir. Sehingga walaupun mereka diberi rahmat oleh Allah dalam bentuk materi, kehidupan mereka tidak mengandung kehidupan yang baik dan kehidupan yang tenang, tenteram. Karena materi tidak menjamin kebahagiaan bagi mereka, berbeda dengan kehidupan orang-orang yang beriman. Naam, yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman bagi mereka adalah ketika mereka mengingat Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan sebagainya. Nah, dan tidak ada yang mengetahui hal ini dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang merasakannya. Nah, kalau kita bisa mengambil pelajaran
bagaimana kehidupan ketika kita tidak mengenal agama dengan kehidupan setelah kita mengamalkan agama, kita akan rasakan betapa jauhnya, betapa bedanya kehidupan itu. Naam, yang satu dikejar-kejar dan dipermainkan oleh dunia, yang satu justru naam mencari akhirat dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menjadi budak dunia. Nah, orang yang mengalami dua masa sebagaimana yang dialami oleh as-sahabah radhiyallahu anhum akan merasakan betapa indahnya keimanan. Nah, mereka merasakan masa jahiliyah, masa di bawah kejahiliahan, di bawah kekafiran, di bawah kemaksiatan, di bawah pertengkaran, pertikaian, permusuhan, onar dan sebagainya. Nah, kemudian ketika Allah pertemukan mereka dengan iman, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, mereka merasakan keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga hubbiba ilaihim al-iman wa zuyyina ila qulubihim, dibuat kecintaan pada hati mereka kepada keimanan dan dihiasi keimanan itu pada hati mereka. Wa kurriha ilaihimul khub, dan dibuat benci kepada mereka kekafiran, wal isyan, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka merasakan dua masa ini, masa jahiliyah dan masa setelah Islam. Yang merasakan masa jahiliyah luar biasa, kehidupan yang demikian penat, kehidupan yang demikian naam, penuh dengan kesyirikan, kemaksiatan, keonaran, pertikaian, ketidaktentraman. Kemudian datang masa Islam yang penuhi dengan cahaya, keimanan dan takwa kepada Allah. Mereka hidup dengan tentram, damai, bersaudara dan sebagainya. Ini membuat mereka cinta kepada keimanan dan benci kepada kekafiran. Naam, masuk ke dalam hati mereka iman dan tidak akan pernah meninggalkan hati mereka kembali. Baik. Oleh karena itu, pernyataan Allah wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Rahmat Allah di sini terhadap orang-orang yang beriman tidak sama dengan rahmat Allah terhadap orang-orang yang kafir. Nah, kemudian berikutnya Allah menyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini pada surah Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku meluas pada segala sesuatu. Ini sama pada ayat yang sebelumnya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, engkau telah meluaskan pada segala sesuatu rahmatmu. Nah, ini menunjukkan akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla ini mendahului kemurkaannya. Bagaimana dalam hadis yang sudah kita bawakan tadi, hadis Al-Bukhari dan Muslim, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Nah, oleh karena itu, coba kita perhatikan, kalau seandainya kemurkaan Allah mendahului rahmatnya, maka niscaya tidak ada pengampunan bagi dosa. Naam. Tetapi setiap dosa akan dibalasi oleh Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya setiap dosa dibalasi oleh Allah Azza wa Jal dan tidak ada pengampunan, kita akan binasa. Nah. Tetapi betapa banyak kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan, pelanggaran-pelanggaran kita ternyata tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Bahkan mungkin sebahagian yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya dan keutamaannya. Nah, oleh karena itu rahmat Allah ini mendahului kemurkaannya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma asabakum min musibatin
فَبِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Nah, yang menimpa kita adalah sebahagian dari ulah perbuatan kita, tetapi Allah telah memaafkan sekian banyak. Maka ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan karena rahmat Allah mendahului kemurkaannya, Allah azza wa jal memaafkan siapa saja dari hambanya yang mau kembali kepadanya, walaupun dia telah berbuat dosa sebesar apapun, walaupun itu adalah dosa syirik, walaupun itu adalah dosa kekafiran, keingkaran, kedurhakaan, dan penolakan kepada Allah. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wahai para hamba-Ku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnutu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Naam, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi dengan satu catatan, yaitu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, walaupun dosa syirik yang merupakan dosa yang paling besar, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik terhadapnya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Ini pun tetap akan diampuni oleh Allah selama seorang hamba bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan karena rahmat Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira apabila hambanya itu bertobat kepadanya. Bahkan lebih gembira daripada seorang hamba yang berjalan di tengah padang yang luas dengan kendaraannya dan perbekalannya. Kemudian kendaraan dan perbekalannya itu hilang, sampai dia telah berputus asa bahwa dia akan mati, akan meninggal. Karena tidak akan ada yang menolongnya di padang pasir yang demikian luas, kendaraan dan perbekalannya telah hilang. Maka dia kemudian berteduh di bawah sebuah pohon. Dia membaringkan diri dan bersiap untuk menanti kematian. Dalam keadaan yang demikian putus asa, tatkala dia membuka matanya, dia mendapatkan kendaraan dan perbekalannya telah kembali ada di hadapannya. Sehingga dia sangat gembira. Karena sangat gembiranya dia menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Rabb-Mu. Akhta'ani syiddatul farah. Karena sangat gembiranya dia tersalah. Bisa orang tersalah karena sangat gembira. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afrah min hadza. Allah lebih gembira daripada orang ini bila Allah mendapatkan hambanya itu kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa dan betapa besarnya kasih sayang Allah, rahmat Allah terhadap hambanya. Nah, demikian pula seperti hadis yang baru saja kita bacakan tadi, hadis mengenai seorang wanita yang mencari anaknya ke sana kemari. Kemudian ketika dia mendapatkan anaknya itu, dia peluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Naam, dan dia melakukan ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atarawu anna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fi an-nar?" Apakah kalian beranggapan bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mereka menjawab, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah Azza wa Jal arham bi'ibadihi. Allah itu lebih berkasih sayang
Allah itu lebih menyayangi hambanya lebih daripada wanita ini terhadap anaknya tadi. Nah, ini semua adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala rahmatuhu sabaqat ghadabahu. Rahmatnya telah mendahului kemurkaannya. Baik. Dan daripada rahmat Allah pula yang telah mendahului kemurkaannya, Allah azza wa jal berkenan untuk mengampuni orang-orang yang tidak bertaubat kepadanya dari kalangan ini muwahhidin ketika di yaumil akhir nanti, sehingga di antara mereka ada yang dosanya walaupun besar dan sebanyak apapun dimaafkan oleh Allah azza wa jalla karena dia memiliki taufik yang kuat, tidak dihitung oleh Allah kesalahannya dan dia dimasukkan ke dalam surga sebagaimana dalam hadis al-bitaqah. Naam, di mana seorang yang memiliki 99 gulungan yang masing-masing gulungan itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang dan semuanya bertuliskan kesalahan-kesalahannya, sampai orang ini ditanya oleh Allah, hal indaka min hasanah, apakah engkau masih punya satu kebaikan? Qala la ya rab. Dia menjawab, tidak ada wahai Rabbku. Karena dia menyangka bahwa dia akan binasa. Qala. Tetapi Allah menyatakan, la bal indaka hasan. Kata Allah, bahkan engkau memiliki satu kebaikan. Kemudian dikeluarkan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka ditimbanglah kartu ini pada satu anak timbangan dan kesalahan-kesalahan yang lain pada anak timbangan yang lain. Ternyata yang lebih berat adalah timbangan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sehingga dia dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini semua adalah rahmat Allah azza wa jalla yang telah mendahului kemurkaannya sehingga dosa orang ini dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk rahmat Allah azza wa jalla yang telah mendahului kemurkaannya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghisab kaum mukminin, Allah melakukannya secara tersembunyi antara dia dengan Allah azza wa jalla. Allah memberitahu kepadanya segala dosa-dosanya yang telah dia perbuat sampai dia mengakui seluruhnya. Naam, sehingga ketika dia telah merasa bahwa dia akan binasa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, pada hari ini aku telah mengampuni dosa-dosamu itu sebagaimana aku dahulu telah menutupnya ketika engkau hidup di dunia. Nah, ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan orang-orang yang kafir dipanggil oleh Allah di hadapan para makhluk dan Allah nyatakan, ala laknatullahi anadzalimi, ketahuilah bahwa laknat Allah atas orang-orang yang telah berbuat zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Nah, coba lihat rahmat Allah yang telah mendahului kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan karena rahmat Allah azza wa jal, orang-orang yang beriman dan berbuat amal yang saleh, mereka dimasukkan ke dalam surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka tidak ada nilainya amal yang mereka telah perbuat dibandingkan surga yang dipersiapkan oleh Allah azza wa jal. Berapa sih amal mereka besarnya sehingga bisa mereka berhak untuk masuk ke dalam surga Allah? Surga Allah itu kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa. Di sana terdapat 99 rahmat Allah azza wa jalla. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah masukkan mereka ke dalam surga-Nya. Nah, bukan karena semata-mata amalan mereka, tetapi karena rahmat Allah, Allah masukkan mereka ke dalam surga-Nya. Nah, demikian pula karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semua diberi keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan daripada kekafiran. Nah, bahkan orang-orang kafir sebahagian mereka diperingan azabnya. Ini juga merupakan rahmat Allah
subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang terjadi pada Abu Thalib dan ini khusus baginya. Nah, karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ala kulli hal, terlalu banyak keutamaan daripada rahmat Allah yang maha luas ini. Nah, yang telah mendahului kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hendaknya kita bisa menerapkan hal ini pula pada diri kita. Hendaknya sifat kasih sayang, sifat kelemah lembutan itu lebih dominan pada diri kita daripada sifat kekerasan, sifat permusuhan, sifat pertikaian, sifat kedengkian, kebencian dan sebagainya. Sifat kemurkaan, emosional, temperamental dan sebagainya. Baik, hendaknya kita mengambil pelajaran dari ini, kita berupaya untuk mendominasikan sifat kasih sayang pada diri kita dibanding sifat al-ghadab atau al-intiqam, murka ataupun emosional dan ingin membalas kepada orang lain. Nah, kemudian juga firman Allah yang berikutnya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya sifat ar-rahmah. Nah, kataba di sini maknanya adalah aujaba. Kataba maknanya adalah aujaba, yakni mewajibkan. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Makna kataba adalah aujaba. Di antaranya seperti firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah dituliskan atas orang-orang sebelum kalian. Kutiba ini maknanya adalah ujiba atau furiba, diwajibkan atau difardukan. Sama dalam ayat ini, Allah telah mewajibkan atas dirinya sifat ar-rahmah. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mewajibkan sifat kasih sayang ini kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi yang mewajibkannya adalah Allah Azza wa Jal pada dirinya sendiri. Nah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah untuk menyatakan bahwa orang yang berdosa dan bersalah harus disiksa dan tidak boleh diampuni. Sebagaimana pendapat Al-Mu'tazilah. Nah, ini adalah perbuatan lancang kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Al-Mu'tazilah pun khawarij menganggap orang yang berlaku dosa besar kekal di dalam api neraka dan tidak boleh dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mereka sebut dengan keadilan. Sebagaimana kalau mereka berbuat baik, wajib dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, kita nyatakan siapa yang mewajibkan hal itu kepada Allah. Apabila Allah berkehendak memaafkan, mengampuni siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan memaafkannya dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, karena Allah yang telah mewajibkan atas dirinya untuk berbuat rahmat, sehingga Allah mengampuni dosa siapa yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan mukmin. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalam surah Yunus ayat yang ke-107. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat ar-rahmah dan sebelumnya sifat al-maghfirah. Karena Allah memiliki nama Al-Ghafur dan nama Ar-Rahim, pengampun dan penyayang. Nah, dan pengampunan Allah Azza wa Jal bukan saja kepada orang-orang yang bertaubat. Bagaimana yang sudah kita jelaskan tadi? Pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah.
besar atau kecil dosanya, selama dosa itu bukan kesyirikan dan kekafiran. Nah, maka semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan di sini maknanya adalah yaitu al-afu wa tajawuz, memaafkan dan membiarkan. Nah, yakni dosanya dihapuskan dan dia tidak mendapatkan akibatnya. Ini yang dimaksud dengan al-maghfirah pada ayat ini. Baik. Jadi apabila Allah memberikan pengampunan, bukan berarti dosanya dimaafkan kemudian dia tetap dikenakan sanksi iqab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya dan membiarkannya. Ini tidak menyesal. Ar-Rahim, seperti sifat Ar-Rahman yang lainnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Baik. Kemudian pada ayat yang terakhir, Allahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahim. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah zat yang maha pengasih dari sekalian para pengasih yang lainnya. Ini dalam surah Yusuf ayat yang ke-64. Penjagaan Allah Azza wa Jalla ada dua. Ada penjagaan yang bersifat umum, ada penjagaan yang bersifat khusus. Penjagaan yang bersifat umum ini bagi kaum mukminin dan juga bagi orang-orang yang kafir. Bagi wali-wali Allah ataupun bagi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Penjagaan yang umum ini adalah penjagaan terhadap kehidupan mereka sehingga berlangsung di alam ini. Nah, Allah biarkan mereka untuk tetap hidup. Allah selamatkan mereka dari penyakit. Allah selamatkan mereka dari musibah. Allah selamatkan mereka dari bahaya. Allah selamatkan mereka dari gangguan. Ini tidak khusus hanya bagi orang-orang yang beriman, tetapi juga bagi orang-orang yang kafir. Sehingga kalau ada musibah, tidak semua orang-orang kafir akan meninggal. Ya, tapi masih ada yang tersisa di antara mereka, khususnya pada umat ini. Nah, ini adalah penjagaan yang umum. Adapun penjagaan yang khusus, yaitu penjagaan yang Allah peruntukkan bagi para wali-Nya. Penjagaan yang khusus ini adalah pertolongan dari Allah, penguatan dari Allah, pembelaan dari Allah. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Na'am, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah yang telah membela orang-orang yang beriman. Nah, "Wa huwa arhamur rahimin." Dan Allah adalah zat yang maha pengasih dari maha pengasih yang lainnya. Baik. Sehingga tidak ada yang lebih pengasih daripada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih pengasih terhadap hambanya dari seorang ibu terhadap anaknya. Nah. Dan di kalangan makhluk yang sangat pengasih itu biasanya apa? Para wanita atau lelaki? Biasanya para wanita. Dan khususnya ibu terhadap anaknya. Sebesar apapun kasih sayang bapak, biasanya ibunya lebih besar terhadap anaknya. Ini yang mayoritas. Walaupun ada ya, ibu yang tidak punya kasih sayang terhadap anaknya, bapaknya lebih kasih sayang terhadap anaknya. Ada. Tetapi mayoritasnya, ibu lebih kasih sayang terhadap anaknya daripada bapaknya. Namun, demikian Allah Azza wa Jalla jauh dan tidak bisa dibandingkan lebih kasih sayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu dengan anaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.